Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi sahabat, kawan, dan saudara-saudaraku di manapun Anda berada. Oke, di pagi yang cerah ini, di pagi yang masih penuh dengan semangat ini, mohon izinkan saya untuk membuat video pendek, membuat video yang cukup sederhana. Yang di sini akan saya tampilkan salah satu tambulapot tanaman buah dalam pot, dan tentunya kita akan bahas juga sisi khasiat manfaatnya, kandungan-kandungan di dalamnya. Oke ya, kita akan cari salah satu tambulapotnya. Kita akan cari salah satunya karena memang di sini ada ribuan tambulapot tanaman buah dalam pot. Oke, kita cari ya. Teng 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 teng. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Oke, ini dia, kita ketemu dengan kelengkeng aroma durian. Oke. Ini buahnya cukup lebat sekali, dan ini sudah sering panen, umurnya sekitar 2 tahun, dan di sini stoknya cukup banyak, cukup melimpah, dan semuanya insya Allah berbuah. Oke, jadi di dalam buah kelengkeng aroma durian ini ada kandungan mineral yang cukup lengkap. Di dalamnya ada kandungan magnesium, kalium, fosfor, dan zat besi. Di dalamnya juga ada kandungan serat yang cukup tinggi, yang bagus untuk lambung, usus, dan pencernaan Anda. Di dalamnya juga ada kandungan vitamin yang cukup lengkap. Jadi di dalamnya ada kandungan vitamin C yang bagus untuk daya tahan tubuh Anda. Di dalamnya ada kandungan vitamin B yang bagus untuk jantung dan organ Anda. Di dalamnya juga ada kandungan antioksidan yang cukup tinggi, yang bagus untuk detok, mengeluarkan, menggelontor racun-racun yang ada dalam tubuh Anda. Karena kita keseringan sering makan makanan yang berpengawet, berperwarna, makanan yang banyak mengandung unsur-unsur yang kurang bagus bagi tubuh kita. Oke. Jadi ayo kita budayakan makan buah. Seringlah makan buah. Jadikan makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Oke. Jadi bagi Anda yang menginginkan tambulapot kelengkeng aroma durian ini, silahkan Anda datang ke Jalan Kuncang 108, Desa Bandas, Kecamatan Bandas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Oke. Jadi kita di sini bisa ketemu, ngobrol, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa berbagi pengalaman. Oke ya, tetap semangat, karena semangat adalah bahan bakar kehidupan. Oke, terima kasih. Wassalam.